Paring yang lancar. Terus lagi aku paring yang lancar. Paling dia namung di sana itu lama. Iya. Eh, salim karo Bapak. Salim. Oke, mau ngarep mangkat to. Iki cium tangane. Iya, sebenarnya tidak ada pembulian ya, di guru dulu di satu sekolah dasar tertentu itu tidak ada pembulian, siapapun itu tidak berani membuli. Ya biasalah, misalnya SD kelas 1 ejek-ejekan ya enggak masalah, artinya itu kami perlakukan ya seperti siswa manusia biasa, siswa biasa. Bagi kami tidak masalah di satuan pendidikan sekolah dasar maupun satuan pendidikan sekolah menengah pertama. Kita punya. Ini saya ngapain dulu, Mas? Nggih. Wajah sekolah nak orang nang sing ngenterke nggih kula ngalahi. Nggih. Sekolah. Nggih, kudu sih. Terkecuali alangan sanes. Tapi kan Pak, adik semangat nggih sekolah ya, Pak. Semangat. Semangat. Menane aja ngapusi. Salah tiga kula, Pak. Tiga. Rencange kula niki. Bolo. Bolo niku kula rencang. Nggih, podo-podo kanca relawan ngene iki. Yo muga-muga. Nggih. Ini SLB. SLB ya. Sebelum SLB di mana Pak sekolahnya? Di SD, tapi ya cara-caranya itu gini. Nah, iya. Masalah pola pemikiran kurang. Gitu. Ya saya bersyukur dikasih surat sama sekolah, di, istilahnya ditarik ya. Ditarik. Diselenggarakan milih pindah di SLB apa milih di mana? Oh. Saya kira milih di SLB masalah kekurangan. Oh, putranya juga kerasan di sana? Sudah. Sudah ya. Sudah berapa tahun di SLB? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Kerasan juga ya Pak ya. Keras. Kalau sekolah naik apa Pak? Enggak. Jalan kaki atau? Kadang-kadang jalan kaki. Oh, jauh berapa? 4 kilo. 4 kilo ya. Diantar sama Bapak ini? Ya kadang ibunya, kadang bapaknya, kadang kakaknya. Video itu memang baru kemarin dibikin dua hari yang lalu, terus diupload dan viral. Nah, di situ saya memberanikan diri dan menyempatkan diri untuk berkunjung ke SLB, ke sekolahan tersebut, dan ke rumah bapaknya Firman ya, ini. Pak Suwardi. Nah, ternyata adik Firman itu sudah sekolah di SLB itu sudah 4 tahun. Jadi dari kelas 2 SD sampai kelas 5, hampir kelas 6 ini. Jadi jadi sebenarnya itu sudah tidak ada masalah, karena memang masalah anak-anak kan biasa seperti itu. Tapi mungkin si pengunggah video itu cuman ini aja iseng untuk bikin apa video. Ternyata setelah kita cross check tidak seperti itu kejadiannya, dan alhamdulillah si pembuat video juga sudah mengklarifikasi, sudah meminta maaf, dan video itu sudah dihapus mungkin ya. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.